Selamat sejahtera kepada Puan Shatila. Saya Winnie Fung dari kelas DPM4 K2 memegang kad matrix 20DPM20F1017. Pada hari ini, saya akan membentangkan produk pitching berkaitan produk saya, iaitu biskuit atau lebih dikenali sebagai biskut raya. Jom, let's get right into the... Biskut raya ada tak? Ha, dengar tu, customer memanggil. Okay, jom, let's get right into the video. Ha, inilah antara biskut-biskut raya yang merupakan best selling sepanjang beroperasinya bisnes ini. Sedap kan? Kita ada tart Cadbury, semprit susu, cornflakes ikan bilis dan juga crab sticks. Eh, kejap. Sebelum tu, saya kenalkan sebar sedikit tentang perniagaan saya. Jom. Nama diberi adalah Bits and Bites. Bits dalam bahasa Inggeris bermaksud a small piece of part of quantity, di mana ia menggambarkan biskut yang kami jual ini adalah saiz yang sesuai untuk dimakan. Manakala bites bermaksud have some light food or to eat a small meal. Apa pula kelebihan Bits and Bites ni? Jom kita lihat. Antara kelebihan Bits and Bites adalah sesuai dimakan bersama keluarga dan juga sesuai semasa perayaan seperti hari raya. Harga pula sangat mampu milik, manakala kemanisan yang sempurna untuk semua peringkat umur dan yang paling penting, sesuai dengan teka orang Malaysia. Nombor dan informasi Bits and Bites pun tak tahu. Ha, sebab itulah Bits and Bites menyediakan poster yang lengkap dengan informasi. And Bites menyediakan poster penyagaan yang lengkap dengan nombor telefon serta sosial media kami. Anda boleh hubungi WhatsApp dan melayari sosial media kami di Facebook dan juga Instagram. Itu sahaja produk pitching saya. Ha, customer dah sampai. Jom kita COD sama-sama. Terima kasih.